Kemudian ada satu lagi pertanyaan, lebih nih ya, dari Arif Yogyakarta. Amankah berhubungan seks dengan istri di saat pandemi? Tadi juga saya terangkan juga ya, aman jika salah satu atau keduanya tidak memiliki risiko COVID-19. Jadi tidak dari bepergian dari tempat yang high risk, kemudian juga tidak terkonfirmasi positif COVID-19, ya, dan tidak kontak erat dengan penderita COVID-19. Jika ada kontak erat, itu tetap salah satu atau keduanya segera di screening. Kalau screeningnya dua-duanya negatif, maka sesungguhnya hubungan suami istri tetap aman. Dan tadi saya sudah terangkan ya, lelucon-lelucon harus pakai jarak dan sebagainya. Tidak, pokoknya selama dua-duanya aman itu tidak ada masalah, gitu ya. Kemudian satu pertanyaan lagi, untuk bagaimana jika kita ingin mengkonfirmasi bahwa pasangan kita positif atau negatif dari COVID-19. Kalau pasangan kita terkonfirmasi positif atau negatif dari COVID-19, gampang. Silahkan pergi ke laboratorium lalu meminta pemeriksaan. Paling efektif dan paling tinggi derajat kepercayaannya adalah swab PCR. Tetapi jika fasilitas itu tidak ada, boleh dengan yang di bawahnya, tetapi ingat bahwa screening tetap dijalankan. Saya rasa itu yang saya ingin sampaikan. Terima kasih.